pembangunan infrastruktur jalan jenis serabat beton di Blok Sidodadi RT 8 RW 1 Desa Kalisaleh, Kecamatan Pelik, Kabupaten Pemalang, kini sedang berjalan. Sebelumnya jalan ini mengalami kerusakan yang cukup parah selama kurang lebih 10 tahun. Pembangunan jalan serabat beton ini merupakan impian bagi warga Blok Sidodadi. Dan kini warga Blok Sidodadi bernafas lega karena jalannya sudah halus. Proyek pembangunan jalan serabat beton Dusun Blok Sidodadi Kalisaleh menggunakan anggaran dana desa tahun anggaran 2024. Kepala Desa Kalisaleh Bejo Utomo mengapresiasi langkah ini sebagai bentuk komitmen pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas hidup dan mobilitas masyarakat setempat. Dengan adanya jalan serabat beton ini, diharapkan akan ada perubahan signifikan dalam kehidupan sehari-hari warga Blok Sidodadi khususnya dan warga Kalisaleh umumnya. Pembangunan jalan serabat beton di Blok Sidodadi merupakan langkah progresif yang akan membuka berbagai peluang dan meningkatkan standar hidup warga. Dengan dukungan pemerintah dan partisipasi aktif warga masyarakat, proyek ini bukan hanya menjadi jalan fisik, tetapi juga jalan menuju masa depan yang lebih baik. Kepada desa. Harapannya, Pak? Ini terima kasih untuk Aikar. Baik. Lancar perekonomian ya, Pak ya. Dari Desa Kalisaleh, Hasan, TV Pemalang mengabarkan.